Engkau rupanya di sini ya. Sudah peti masuk di balik, biar masih yang tolongkan dia. Kenapa engkau berani bawa peti masang di sini? Kau dah tak pengeluh tahu pemasan, bukan kau yang kena marah, aku yang kena marah. Memang betul katamu itu, Mena. Tolong aku naikkan dari sini. Tolong. Halah kasa. Apa? Ada apa ya? Buah hati cahaya mata ayah. Di mana kau begitu lama? Ajit. Ajit ya. Fatimah sayang. Air mandimu sudah sedia. Pergilah mandi sekarang, Mak. Baik, Bu. Pergilah, sayang. Tidak. Mengapa bukan kau yang memandikannya? Sungguh pun bukan kau yang melahirkannya. Tetapi tidakkah kau berpikir yang dia telah menjadi anakmu juga? Sudah tentu saya kerjakan, Kanda. Apalagi yang harus saya perbuat di sini selain daripada saya menjaga buah hati yang saya sayang itu? Kalau bukan saya yang sayang, siapa lagi? Ketiga. Kanda. Mari sini. Begini Ketiga, saya hendak terangkan padamu apa sebabnya saya menikahi kau setelah ibu Petimah meninggal dunia. Yang terutama ialah untuk mendidik Petimah agar dia menjadi manusia yang sempurna, dan bukan untuk menyia-nyiakannya. Astagfirullah, siapa yang berkata saya menyia-nyiakan dia? Saya menyayang lebih daripada anak kandung sendiri, sebab saya tidak mempunyai anak. Agaknya ibu kandungnya sendiri pun tidak pernah berbuat seperti saya. Baguslah. Saya bukan menuduh kau berbuat begitu. Hanya saya memberitahu apa yang ada di dalam hatiku. Bu, ya nak, Mak sudah mandi, Bu. Ibu datang, Mak. Ah, itu ibu datang. Biar Mina pergi dulu, biar Mak mengisikan saya. Ibumu, anak apa ini? Sedangkan sisir rambutnya sendiri tidak tahu. Kau tidak pernah memberi kesempatan aku untuk bercakap dengan suamiku. Aduh, sakit, Bu. Diam, jangan kau mengada-ngada. Dan ingat, kau bukan seorang putri di sini, mengerti? Bu, waktu semayang sudah sampai, Bu. Ya, mau pergi dulu ya, Bu. Mina, coba kau lihat anak itu. Sebesar zara pun dia tidak menunjukkan tanda untuk menghormati diriku. Karena dia anak orang lain. Segala tingkah laku kanak-kanak itu selamanya manis. Tetapi lebih pahit lagi kecelakaan yang diperbuat mereka. Betul kata-katamu itu, Mina. Baba di atas, ba di bawah, bi di depan, bu. Ta di atas, ta di bawah, si di depan, tu. Ta di atas, ta di bawah, si di depan tu. Jim di atas, ja di bawah, ji di depan ju. Ha di atas, ha di bawah, hi di depan ku.
lillahil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta. Kalau perintah Datu sudah saya kerjakan semuanya, itu yang lebih bagus. Datu, orang-orang tani dari Bukit Pandan mau berjumpa Datu. Saya Datu. Apa maksudnya? Saya tidak tahu Datu. Bodoh betul kau. Kenapa tidak disiasat lebih dulu? Baiklah, suruh pengulu mereka datang menghadap. Baik Datu. Kenapa tidak ditempatkan orang yang lebih cergas menjaga di pintu kota itu? Itu yang lebih bagus Datu. Ya, tidakkah terlintas di pikiranmu apa maksudnya mereka datang yang mengejut ini? Oh iya, itu pun Datu. Itu mereka datang. Ya, berita apa yang saudara bawa? Datu, kami hendak mengadukan hal orang kampung, Datu. Mengapa? Orang kampung sangat susah hati dengan kerana segala binatang ternak kami dan ladang-ladang kami habis dirosakkan oleh binatang buas. Jadi, kami telah berusaha sehingga hari ini, tetapi kami tak dapat membasmi semuanya. Jadi, kami berharap supaya Datuk sudi memberi pertolongan kepada kami. Baik, saya akan bertindak hari ini bersama-sama orang kampung saya. Dan saudara boleh pulang sekarang. Ya, terima kasih banyak Datuk. Kalau begitu, saya mohon diri dulu ya. Serap, yuk suruh orang-orang kita bersedia. Baik. Dan kau Suleman, sediakan kuda dan gajah untuk kenaikan kita. Baik, Tok. Sungguh kebetulan, baru saya akan pergi menjumpai kau. Tapi baguslah kau telah datang. Saya pun telah dengar. Tapi bila akan dimulai pekerjaan ini, Kanda? Telingamu tak obahnya telinga kuali. Tadi kau telah dengar, tapi kau tak tahu bila akan kumulai. Itu pun saya dengar juga, Kanda. Tapi bukankah pertanyaan itu satu tanda budi bahasa? Ah, memang bijak kau. Ayah, hendak kemana ya? Nampaknya ayah ni mau jalan jauh. Di mana kau tahu? Saya lihat banyak orang-orang di luar dan beberapa ekor gajah. Rupanya kau lebih pandai lagi dari ibumu. Ayah tak pergi mana-mana. Ayah tak mau menceritakan pada saya. Baiklah. Jangan lekas marah, anak. Ayah sebenarnya akan pergi ke Bukit Pandan menolong orang-orang tani di sana. Dan ayah akan tinggalkan saya seorang diri di sini ya. Hanya buat sedikit hari. Ayah akan pulang secepat mungkin. Ibumu pun ada di sini. Dia yang menjaga kau. Baiklah ya. Tapi maukah ayah membawa oleh-oleh dari hutan buat saya? Mengapa tidak? Apa yang kau sukai? Saya suka binatang yang telinganya tegak dan kakinya kecil, tapi larinya macam angin. Oh, peranduk. Ah, itulah ya. Tapi saya suka anaknya. Datuk, segala-galanya sudah sedia, Datuk. Mereka sedang menanti kedatangan Datuk. Baguslah. Tapi kau tinggal saja di sini, karena aku mau bawa Anwar. Saya tinggal, Dok. Jaga rumah. Baiklah. Selamat tinggal, Fatimah. Dan kau, Ketijah, jagalah anak kita bersungguh hati. Selamat jalan, Kanda. Dan Kanda jangan khawatir padanya. Saya akan menjaga dia sebagai menjaga pusaka. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat jalan. Jangan lupa ya.
jadi ayah mau tinggalkan saya seorang diri di sini ya. Sekarang ayahmu sudah tidak ada. Apa kau tahu apa yang harus kau perbuat sekarang? Anakku, Mina, semua sudah sedia, Cik. Oh, Cik Fatima, silakan, Cik. Nur, kok di sini rupanya ya? Iya, Mengapa tidak buru-buru sama itu penghulu? Mana boleh aku tinggalkan si Mina sini seorang diri? Betullah kau bodoh. Apa yang boleh dibuat si Mina di sini? Kau tak tahu rupanya ya? Dia bakal jadi istriku. Hah? Apa? Istrimu? Iya. Semalam kami sudah janji mau kawin. Dia sudah setuju. Waktu akan berpisah dia cium aku. Apa? Muka macam burung hantu. Kau mau menikah sama aku? Pergi kau bercermin dulu, kemudian kau jumpai aku lagi. Apa nih, Ji? Kau bilang kau sudah janji kawin, janji cium. Tapi inilah tandanya dia cinta sama aku. Lagipun tentu dia malu karena kau ada di sini. Betullah kau bodoh, tak tahu apa artinya cinta. Apa kau belum pernah jatuh cinta? Belum. Tapi kalau inilah caranya orang bercinta, buat aku maaf sajalah. Mina? Sayang, Cik. Kenapa muka kau masam saja? Si Aziz, Cik, kenapa dia? Adakah patut diceritakannya sama orang lain saya cinta sama dia? Jadi, saya takut kalau apa yang terjadi dalam rumah ini diceritakan pula sama orang lain. Betul juga katamu itu ya. Kalau begitu, jalan yang sebaik-baiknya tak lain menyingkirkan dia dari rumah ini buat sementara. Betul. Aziz? Aziz? Saya, Aziz. Nanti aku. Mari sini. Saya, Aziz. Begini, Aziz. Aku ada satu pekerjaan yang penting betul buat kau. Aku tidak percaya lain orang, melainkan kau. Apa kau sanggup? Sanggup, Aziz. Kerja apa, Aziz? Begini. Kau pergi di kampung Ilir, kau cari orang yang namanya Aziz bin Lahab. Kalau kau berjumpa, bawa dia kemari. Baik, Encik. Bila saya berangkat? Sekarang juga. Baik. Tapi, sebelumnya kau berjumpa, jangan kembali. Baik, Encik. Sampai dapat. Saya, Encik. Bagaimana, Encik? Dah pergi dia? Sudah. Kau jangan khawatir tentang hal itu. Kau kan tahu aku siapa? Memang, saya percaya sama Encik. Mina, apa kerja Tuan Putri Fatima itu dalam bilik? Suruh dia kemari bawa buah-buahan. Baik, Encik. Dia sudah lupa agaknya yang aku sudah berkuasa dalam ini rumah, sementara ayahnya tidak ada. Menunggu kedatangan kau, Tuan Putri. Berapa lama aku yang mesti tunggu ini buah-buahan? Kau tidak lihat aku sudah makan sini? Kau sudah makan? Sudah, Bu. Ibu? Siapa ibumu? Kau pikir lebih penting makanmu daripada buah-buahan buat aku ya? Ingat, Fatimah, lain kali kalau aku tidak suruh kau makan, kau jangan makan. Mengerti? Apalagi yang kau buat tegak di sini? Baring masuk. Dan jangan kau datang kalau tidak aku panggil. Mina, ambil ini buah-buahan di tangan Fatimah dan suruh dia cuci bilik aku.
Iya, Cik. Baru kau tahu sekarang, ya? Sembayang, Bu. Tidak, Ibu. Apa kau pikir ini rumah nenek moyang kau? Kau mesti bersihkan bilik aku. Mengerti? Lekas! Ah, kasihan. Makhluk yang tak berdosa tersiksa dan disiksa. Mengapa anak seorang penghulu boleh diperlakukan begitu kejam oleh seorang gaji? Yang kejam hanya ibu tiri yang bermuka dua.
Pepat di luar, runcing di dalam. Telunjuknya lurus, kelingkingnya berkait. Inikah keadilan? Inikah pri kemanusiaan? Apakah semua anak tiri harus menderita? Ah, kucing yang di sampingmu itu agaknya lebih beruntung lagi dari dirimu. Mengapa kau mesti menerima siksaan ini? Inikah pekerjaan yang layak dikerjakan anak seorang pengulu? Ah, sayang, sayang, jarimu yang halus seperti kapas itu terpaksa dan dipaksa bekerja. Sungguh kasihan. Dan kakimu yang lemah itu akan menempuh semak belukar melalui onak dan duri. Tetapi sabar, ya sabar. Kesabaran dan keimanan itu kelak akan jadi pedomanmu. Karena perubahan mesti ada, ya tetap ada. Pepatah telah mengatakan, hujan takkan sehari, panas takkan setahun. Fatimah? Fatimah? Ya, Dek. Fatimah mana? Saya tak tahu, Dek. Saya di sini, Bu. Naik kemari, jangan mengada-ngada. Jalan itu cepat sedikit, jangan dan pengantin saja. Di mana kau, Tuan Putri? Saya sedang... Angkat mukamu. Kalau cakap kuat-kuat sedikit, jangan suka mengada-ngada. Saya telah penat dan tidur, Bu. Apa? Tidur? Ini permaisuri juga mau tidur, ha? Bagaimana ini, Mina? Ah, tak apa-apa, Cik. Cuma dipingsan saja. Kalau begitu, mari lekas kita angkat ke tempat tidurnya. Apa yang harus kita perbuat sekarang? Silakan, Cik. Encik, saya ada mendapat pikiran yang bagus. Boleh jadi Encik setuju. Bagaimana? Ceritakan lekas. Mesti aku setuju. Selagi Fatimah masih hidup, Encik tidak berbahagia dan tidak disanjung oleh Datuk Pinggu. Encik boleh menjadi istrinya, tetapi Encik tidak akan dicintainya karena dia kasih sayang kepada anaknya. Ah, itu tidak menjadi soal buat aku. Tetapi kau katakan apa maksudmu? Sabar, Cik, sabar. Saya akan terangkan juga. Kalau Datuk Penggulu sudah kembali, tentu Fatimah akan mengadu dirinya yang Cik siksa. Cik tak akan berpeluang untuk menjawab. Walaupun Cik melahirkan anak lelaki atau perempuan, mereka tidak akan berhak dalam rumah ini selagi Fatimah masih hidup. Jalan yang sebaik-baiknya tak lain pada malam ini. Kita bunuh Fatimah. Membunuhnya? Tetapi bagaimana? Serahkan ke tangan saya. Saya akan menanggung apa akibatnya. Bawa susu buat Fatimah ya. Baik. Kesian anak aku. Belum pun makan apa-apa sepanjang hari. Minum, sayang anak aku.
ingat ya, aku hanya menghendaki darahnya sebagai tanda yang dia sudah mati. Ibu. Oh, Nuria sayang. Ibu, kepala saya pening. Jangan khawatir, itu tak mengapa. Tidurlah. Jangan risaukan hatimu, tutup matamu. Tidurlah, tidurlah sayang. Nah, sekarang baru Lancik berhak dalam rumah ini. Hei, lewat pokok kayu ini sajalah kita bisa pekerjaan kita. Saya tutup pun sudah tentu sudah jauh. Dan tidak ada orang yang datang kemari. Lebih bagus kita ikat saja di sini. Ayo. Tidak sanggup memandang budak perempuan itu menangis begini. Baiklah, kita tinggalkan saja. Mari kita pulang ke rumah. Tidak, tidak boleh jadi. Bukankah istri Datuk Penghulu menghendaki darahnya? Hanya dengan darah itulah kita akan mendapat uang. Ada orang datang, mari kita bunuh dia. Nanti dulu, sabar dulu. Macam mana kau punya perkataan pun aku tidak sanggup membunuh dia. Aku dapat satu akal. Kita potong saja tangannya. Buat bukti untuk istri Datuk Penghulu. Kita tunjukkan parang kita yang sudah bernomor darah itu. Itu pun satu akal yang bagus. Mari. Ayo. Apa lagi? Mari. Kau dengar apa yang kudengar? Ya, Datuk. Macam suara orang yang merintih. Ya, ayo, mari kita cari ya. Baik, Datuk. Tolong. Ya Allah. Tolong. Adoy. Tolong. Ahmad, bagus kau pergi cari di sebelah sana. Biar saya cari sebelah sana ya. Baik, Datuk. Tapi lekaslah. Datuk, jangan jauh-jauh, Datuk. Kalau ada apa-apa hal, payah nanti berteriak. Datuk, lekas Datuk, ini dia orang perempuan. Datuk, tangannya tidak ada, Datuk. Kasihan. Aman, panggil Madi. Madi.
Mari. Saya Datuk. Siapakah agaknya yang berkelakuan kejam seperti ini? Benar, Datuk. Memang perbuatan ini di luar peri kemanusiaan. Ya, Datuk. Mari, kau pergi cari di sekeliling tempat ini. Boleh jadi orang itu masih bersembunyi. Baik, Datuk. Amat, mari kita bawa perempuan ini ke kemah. Baiklah, Datuk. Bagus, bagus. Inilah pekerjaan yang sebesar-besarnya. Mina, kasih mereka uang emas 100 keping tiap-tiap seorang. Tapi ingat, kalau rahasia ini sampai terbongkar, kau punya saudara-saudara akan menerima akibatnya. Jay, bila kau pulang? Baru nih, aku masih ada di sana. Oh, ada. Masuklah. Oh, kau pulang, Jay? Iya, Encik. Sudah jumpa? Tak ada, Encik. Seluruh kampung saya sudah cari. Semua orang sudah saya tanya. Cuma saya seorang yang nama Aziz bin Lahab. Memang kau bodoh. Sudahlah, tak mengapa. Baiklah, Encik. Bagaimana perasaanmu hari ini? Baik saja, terima kasih. Sia-sia saja. Sejak daripada hari itu, saya tak sedap makan dan minum. Oh, Kanda. Bukankah pesanku yang penghabisan di masa aku hendak meninggalkan rumah ini, kau harus jaga Fatimah dengan bersungguh hati. Tetapi kau tidak lakukan. Sekarang kau pegangi kakiku. Apa gunanya? Mina. Saya datang. Mari sini. Panggil Panglima Syah datang kemari. Baik.
awan tarianmu mendatangkan kasih sayang. Cantik rupamu kekasihku, imanku rasa bergoncang. Sungguh menawan tarianmu mendatangkan kasih sayang. Mari kita nyanyi dan tari untuk menghibur hati yang sedih. Mari kita nyanyi dan tari, la 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 la. Marilah kekasihku, serahkan jiwa susimu. Marilah intan, marilah nyawa, muka hidup bersama. Mari kita nyanyi dan tari untuk menghibur hati yang sedih. Mari kita nyanyi dan tari, la 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 la. Datangkan kasih sayang. Malam, saya telah mendapat sebuah mimpi yang bagus. Bagaimana kebagusan mimpi itu? Mengapa Datuk diam? Ceritakanlah. Sebuah mimpi percintaan, Fatimah. Kekasih dalam mimpiku itu lebih lagi dari putri kayangan. Wajahnya yang indah rupawan, suaranya suara buluh perindu, Fatimah. Saya merasa bagai di surga semalam bersama gadis-gadis yang lain, cantik, menari dengan lagunya yang menawan sukma. Tuan putri itu ada mempunyai tangan, bukan? Ya, ada. Tangannya seperti biasa. Mengapa rupanya, Fatimah? Apa kau tak suka dengan mimpi ini? Tidak, saya benci mendengar mimpi itu. Semua sudah siap, Datuk. Bentar lagi kita berangkat. Panggil Panglima Madi kemari, ya. Baik, Datuk. Hanya dengan Asraf ini, ha? Siapa yang sudah bikin manggilnya? Ini saya datang, Dok. Ada berita hal anak Asraf. Sampai sekarang belum ada, Dok. Sudah hampir sebulan lebih, tetapi tidak ada berita apa-apa. Saya sedang mencari. Sudah, pergi cari. Dan kau, apa lagi tunggu di sini? Ayah, selamat sampai, Arsa. Bagaimana perburuanmu? Sangat memuaskan, Ayah. Sehingga saya mendapat merpati tidak bersayap, Ayah. Merpati tidak bersayap? Mana dia?
Fatimah. Masuklah Fatimah, jangan segan-segan. Inilah dia ayah. Namanya Fatimah. Dan Fatimah, ini ayah saya. Dia seorang yatim piatu, ayah. Saya jumpai dia di dalam hutan. Dan tangannya, kedua-dua belah telah dipotong orang. Orang yang tidak ada mempunyai peri kemanusiaan. Sedangkan Fatimah sendiri tidak tahu apa sebabnya, ayah. Saya rawati dia sepanjang masa. Hingga sekarang, hampir sembuh kembali, ayah. Bagus, Arsad. Tiap-tiap manusia yang pengasih, penyayang, dan berbudi sesama manusia, itulah satu tanda yang dia makhluk Tuhan juga. Terima kasih, ayah. Bawalah Fatimah ke dalam dan perkenalkan kepada ibumu. Baik, ayah. Fatimah, buatlah rumah ini seperti rumahmu sendiri. Ibu. Kau pulang, Arsad? Ya, Bu. Sesudah perburuan saya berhasil. Kegembiraan ibu bapak dan kecurigaannya adalah rahasia. Mereka tak boleh memisahkan satu dengan lainnya. Oh ya, saya terlupa memperkenalkan. Fatimah, Bu. Fatimah, ini ibu saya. Apa kabar, Fatimah? Baik. Terima kasih, Bu. Ibu, Fatimah tak dapat menyambut salam ibu. Oleh karena ia tak bertangan, Bu. Kasihan. Di mana orang tuamu? Saya hanya sebatang kara di dalam dunia ini, Bu. Arsad, bawa dia berehat. Baiklah, Bu. Salma? Salma? Baik, Datuk. Fatimah, sila masuk ke dalam dan berehat, ya. Saya mau cakap dengan ibu. Sebentar, saya datang, ya. Saya, Datuk. Bawa Fatimah ke bilik tamu, ya. Baik, Datuk. Saya pergi dulu, Bu. Silakan, nak. Jangan segan-segan ya, Fatimah. Masuklah. Saya akan kembali dengan secepat mungkin. Bu, saya berkehendakkan doa selamat dari ibu. Doa ibu selamanya ada pada kau, nak. Tetapi, Bu, saya tak tahu apa harusnya saya perbuat dengan maksud ini, Bu. Kau jangan khawatir, nak. Selamanya ibu doakan agar kau selamat mencapai maksudnya. Apa rupanya? Bu, kini saya dalam bercinta, Bu. Bercinta? Dengan siapa? Dengan Fatimah, Bu. Dan saya akan menikah dengan dia. Fatimah? Perempuan yang baru kau bawa tadi? Ya, Bu. Apa dengan sesungguhnya? Benar, Bu. Dengan sepenuh jiwa saya. Kita tidak tahu asal-usul perempuan itu. Hal ini sudahkah kau rundingkan dengan ayahmu? Belum, Bu. Baiklah, malam ini ibu rundingkan. Kita tunggu saja apa jawabannya. Terima kasih, Bu. Maafkan saya. Fatimah. Mengapa kau termenung, Fatimah? Nampaknya kau sebagai curiga. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Jangan khawatir, Fatimah. Baru saja saya terangkan kepada ibu. Dan mereka akan merundingkannya selepas makan malam ini. Bagaimana boleh jadi Arsad akan menikah dengan dia? Kita tak tahu asal-usulnya. Lagipun, dia bukan keturunan keluarga yang berbangsa. Ya, saya juga berpikiran begitu. Bagus, kita panggil saja Arsad. Itu yang baik. Salma! Salma! Baik, Encik. Suruh Arsad kemari. Baik, Encik. Apalagi cakapnya? Tak ada. Dia kasihan melihat gadis itu dan mencintainya dan menikah. Itu saja, Kanda. Saya, ya. Oh, Arsad, mari, nak.
Ada apa ya? Arsad, apa kau bersungguh hati dengan hal Fatimah ini? Benar ya? Kami tak setuju kalau kau kawin dengan dia. Mengapa ya? Sebab dia bukan pasanganmu. Kau berasal dari keluarga yang berbangsa. Kau harus pilih pasanganmu supaya duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Tetapi sudah, ya, aku tidak mau dengar segala kata-katamu. Ibu, tidakkah ibu mengerti? Oleh karena besarnya rasa kasih, sayang dan cinta saya kepadanya, sebab itulah saya pohonkan dengan sangat. Agaknya ibu lebih suka saya hidup merana dari hidup bahagia. Ibu mengerti, nak. Bagaimana kasihmu dengan Fatimah, begitu pula lah kasih sayang ibu kepadamu. Ibu suka kalau kau berbahagia, nak. Mencari istri memang mudah, tetapi memilih pasangan hidup payah. Terlebih-lebih lagi sebagai Fatimah, sudahlah miskin, tidak pula bertangan. Adakah terlintas di dalam pikiranmu yang dia dapat menolong kau di hari tua kau nanti? Bu, setiap rumah tangga akan berbahagia, Bu. Miskin, kaya, hina, dina, buruk, cantik, tidak menyebabkan kehinaan, Bu. Asalkan cinta telah terpadu di jiwa masing-masing. Kita banyak membincangkan akan membasmi perbedaan kulit dengan berpedoman ayat dan kalimat suci. Kita dalam rumah ini hanya pandai berkata, tapi tak dapat berjasa. Apa kita mesti singkirkan Fatimah sebab dia miskin, tak tentu keturunan dan tidak pula bertangan? Tidakkah perbuatan ini di luar peri kemanusiaan, Bu? Ayah, di manakah itu keadilan, Ayah? Dan di manakah letaknya ayat dan kalimat suci menyuruh segala makhluk berkasih-kasihan? Diam! Jangan coba menasihati kami. Dan ingat, kau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Tapi ya, saya tak dapat mengalahkan cita-cita saya. Biarlah saya merana. Merana karena korban cinta suci. Saya jumpai dia dalam hutan. Saya rawati dia hingga sembuh. Kini, berdosakah sekiranya saya menikah dengan dia? Jikalau saya tahu begini, Ayah, lebih baik saya tinggalkan dia dalam hutan buas sana daripada menyembuhkan jasadnya tapi meracuni hatinya. Ayah, dengan nama Allah terus kalian alam, saya bersumpah, saya tidak akan menikah selain dari Fatimah. Selamat tinggal, Ayah. Tinggal, Bu. Arsad! Arsad! Oh, mengapa kau menangis? Air mata memang jadi senjata kaum perempuan, tapi meruntuhkan iman yang teguh. Anakku Arsad, dia sudah pergi. Apalagi yang harus kuperbuat? Semuanya keterangannya itu benar. Mengapa tidak disetujui? Boleh jadi nanti, kalau maksudnya tidak disetujui, dia akan bagaimana, Kanda? Aku hanya mau mencoba iman dan keteguhan hatinya. Kalau kau sudah berpikir begitu, aku pun sedikit tidak akan membantah. Kalau begitu, baguslah. Kita nantikan hari yang baik. Thank you.
adakah kampung Bukit Bayan itu mengantar obat? Ada, Datuk. Ah, baru saya ingat, Ayah. Datuk Penghulu Ismail tidak kita jemput menghadiri jamuan perkawinan saya. Apa betul begitu? Itu satu kehilapan besar, Ismail. Siapa yang pergi menyebut tamu-tamu dahulu? Saya minta maaf, Datuk. Saya lah yang bersalah dalam hal ini. Dan berikan kepada Datuk Abdullah. Datuk Penghulu Ismail mengirim ke warga ini, Datuk. Datuk Penghulu Abdullah yang dihormati, kampung kami akan diserang oleh Penghulu Usman dari kampung Bukit Bayan. Rakyat kami sangat sedikit dan tidak bertenaga. Saya pohonkan atas kesudian Datuk telah memberi pertolongan. Terima kasih, Penghulu Ismail. Saya sudah tua dan tidak bertenaga lagi. Takkan boleh saya menolong kepadanya. Ayah, jangan khawatir, Ayah. Saya akan pergi memberi bantuan. Oleh karena Penghulu Ismail itu ialah seorang sahabat kita yang karib. Tak boleh jadi, Arsa. Kau baru saja menikah. Aku tak bersetuju kau pergi. Istrimu sedang berbadan dua. Tidak, Ayah. Tidak. Anak, istri, soal yang kedua, Ayah. Soal yang pertama ialah kewajiban. Kewajiban pada tanah air. Ayah jangan khawatir. Insya Allah saya akan kembali dengan mendapat kemenangan. Ismail. Datuk. Bagaimana pikiranmu? Menurut pendapatan saya, maksud Datuk Arsad inilah yang sebaik-baiknya, Datuk. Baiklah, Arsad. Pergilah minta izin pada ibu dan istrimu. Terima kasih, Ayah. Beritahu kepada Penghulu Ismail, anakku Arsad akan datang dengan pasukannya. Perintahkan pada Panglima Fadil, suruh bersedia. Baiklah, Datuk. Fatima? Ya, Kanda. Oh, Dinda, Penghulu Ismail dan penduduk kampungnya dalam bahaya. Penghulu Ismail? Ya, mengapa rupanya? Tidak apa-apa. Saya hanya... Dan apa lagi, Kanda? Oh, ya, Panglima Usman akan menyerang kampung mereka. Sebab itulah mereka meminta pertolongan. Ayah tak dapat pergi. Jadi Kanda lah yang akan memimpin mereka. Itu memang bagus. Tetapi, mengapa Dinda menangis? Nampaknya perhatianmu sangat besar terhadap Datuk Penghulu Ismail. Tidak. Saya menangis kerana akan ditinggalkan. Saya terpaksa bersabar. Kerana saya tahu itu adalah kewajiban. Dari itu, jangan khawatir, Dinda. Insya Allah, Kanda akan kembali dengan lekas. Saya akan berdoa ke hadrat ilahi. Mudah-mudahan Kanda kembali dengan kejayaan. Fatima. Ketawa, Fatima. Ketawa. Berilah Kanda senyum perpisahan. Selamat jalan, Kanda. Dan lekas kembali. Selamat tinggal, Dinda. Ya Allah, lindungilah suamiku dari malapetaka apa juga. Ismail, apa ada berita baru diterima dari anakku? Ada, Datuk. Dua minggu yang lalu, semasa Datuk menyasar di kampung, surat itu saya berikan kepada istri Datuk. Tidakkah ada diberikan kepada Datuk? Hal itu tak mengapa. Sudah berapa lama Arsad pergi hingga hari ini? Telah hampir 6 bulan, Datuk. Dalam suratnya penghabisan ini, ia menerangkan pertempuran itu akan lekas selesai, Datuk. Saya khawatir hal istrinya. Sebab Fatimah akan melahirkan anak besok atau lusa. Dia
selalu teringat pada suaminya. Bidan-bidan pun dari semenjak pagi telah merawati dan menjaganya. Ya, saya tahu. Kalau begitu, siarkan berita gembira ini di seluruh kampung kita. Dan kau suruh seorang utusan membawa kabar kepada anakku dengan cepat, lekas. Kau ada di sini. Iya, Datuk. Oh, Datuk Muda ada di dalam? Ya, ada di dalam, Datuk. Oh, terima kasih ya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Oh, kau rupanya Ahmad. Saya, Datuk. Apa kabar? Kabar baik, Datuk. Duduklah. Kabar apa yang kau bawa, Ahmad? Ini sepucuk warkah dari Datuk tua, Datuk. Kembar. Alhamdulillah, akulah seorang yang sangat beruntung dalam dunia ini. Oh, adikku Fatimah. Salim. Baik, Dato. Mari sini. Baik, Dato. Salim, bawa Ahmad pergi ke kemah ya. Kasih dia makan, apa juga dia mau, mengerti? Baik, Dato. Terima kasih, Dato. Dan mohon. Oh, Datuk Muda, sangat bergembira nampaknya. Boleh jadi karena kemenangan ini barangkali. Benar, Datuk, kemenangan di rumah. Kemenangan di rumah? Ceritakan apa yang sebenarnya. Datuk, sekarang saya telah menjadi seorang ayah. Seorang ayah, Datuk. Ayah dari anak yang kembar. Oh. Sungguh berbahagia. Datuklah seorang yang sangat beruntung. Benar, Datuk. Saya rasa tidak ada orang yang lebih beruntung dari saya. Dan tidak ada orang yang lebih bahagia dari saya, Datuk. Benar. Oh, ya. Apa utusan itu sudah pergi? Utusan? Belum, Datuk. Mengapa rupanya? Tidak. Tidak apa-apa. Dulu, sudahlah saya tidak hadir di dalam istiadat perkawinan, Datuk. Jadi, biarlah kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan hadiah kepada anak kembar itu. Saya berasa sangat menyesal oleh kerana tak menjemput Datuk dulu. Sebenarnya... Itu tidak mengapa, Datuk Muda. Memang manusia hidup dalam dunia selalu hilaf. Benar, Datuk. Tetapi sebaliknya, biarlah saya ucapkan terima kasih lebih dulu atas hadiah yang akan Datuk kirimkan itu. Bukan itu. Ahmad, berikan surat ini kepada istriku. Tentu dia nanti akan mengirimkan hadiah kepada anak kembar yang baru lahir itu. Dan jangan lupa sampaikan salam takzimku kepada Datuk Abdullah. Insyaallah, Datuk. Ahmad, kirimkan warkah ini kepada orang tuaku. Baik, Datuk. Mohon, Datuk. Ahmad, sebentar. Yang mana satu buat isi Datuk penghulu dan yang mana satu buat orang tuaku? Yang mana, Datuk? Aku kan bertanya pada kau ini. Oh, yang ini, Datuk. Baru saja kau sudah lupa. Yang ini, Tok. Masya Allah. Itu juga yang kau tunjukin. Kalau bukan yang ini, tentu yang ini, Datuk. Ya. Kalau begitu, mohonlah, Datuk. Jangan lupa, ya. Mohon. Datuk.
Apa betul ini rumah Datuk Ismail? Iya, ini rumahnya. Ada apa? Saya ada bawa surat untuk istrinya, Datuk. Bagus, kasihkan saja pada saya. Boleh. Tapi Encik ini siapa? Saya ini kan orang gaji dia. Oh, saya pikir tadi istrinya. Bukan. Terima kasih. Kalau boleh, biar saya sendiri saja yang menyerahkannya. Boleh, silakan. Terima kasih. Eh, mau kemana? Saya mau ke dalam. Mengapa tidak minta izin? Ah, minta izin? Sama siapa? Sama saya. Sama engkau? Pandai sekali cakap besar. Engkau ini kan cuma tukang kebun saja. Bagus engkau diam, kau jaga saja kudanya. Ahmad. Ahmad, Ahmad. Encik. Encik. Ada apa, Mina? Seorang utusan dari Datuk Pengulu, Encik. Baik, tunggu sebentar saya datang. Silakan duduk. Hai, terima kasih. Ada apa? Oh, ini ada surat, Cik. Arfad sudah mempunyai anak. Ini sungguh mengherankan betul. Bila dia menikah? Oh, kira-kira setahun yang lampau, Cik. Bolehkah saya ketahui bagaimana wajah istri Datuk Arfad itu? Oh, dia cantik sebagai bidadari. Cuma itulah yang dapat saya terangkan. Lagi satu, Cik. Dia sangat alim dan taat pada perintah Tuhan. Tapi sayang dan kasihan, dia tidak mempunyai tangan. Hah? Apa? Tidak bertangan? Benar, Cik. Entah orang mana yang memotong tangannya di dalam hutan. Hah? Boleh jadi orang itu tak berotak, Cik. Untunglah Datuk Arsad dan saya menjumpainya di dalam hutan. Dirawatnya, dibawanya pulang, dan terus mereka menikah. Oh, sudah menikah ya? Sungguh besar pengorbanannya. Tapi siapa namanya? Fatimah, Cik. Siapa? Fatimah? Benar, Cik. Hatinya bersih sebagai permata. Kalau semua perempuan dalam dunia ini serupa dengan hati Fatimah, tentu tak ada bahaya kelaparan, tak ada pengkhianatan, dan tak ada peperangan, Cik. Sudah, jangan cerita lagi. Kau boleh pergi berehat. Nanti aku perlu boleh kupanggil. Tetapi, Cik, saya... Pergi! Mina? Saya, Cik. Apa kau dengar tadi semua? Iya. Rupanya dia masih hidup di dunia ini. Kau pergi panggil si pembunuh itu. Baik. Berkuda, lalu tangannya saja kami potong dan kami terus lari. Bodoh, badan saja besar tapi penakut. Kenapa kau tidak bilang dari mula? Kami takut, Encik. Takut. Lain jawaban tidak ada. Tapi kalau terima duit bukan main, berani ya. Mina, bawa ini dua orang. Besok kau terima kau punya hukuman. Apalagi yang ditunggu ini? Keluar!
Mina? Mina? Saya, Cik. Mari sini. Sekarang juga, Cik? Ya, baik. Inilah rumah saya. Wah, hebat betul. Silakan duduk. Terima kasih. Duduklah. Sebentar saya kembali ya. Baik. Suka juga melihat rumah saya ini ya. Suka. Ini loh. Rumah ini sengaja didirikan istri Datuk Pungulu padaku sebagai hadiah. Macam mana kau lihat? Bagus bukan? Oh ya, bagus. Cuma sayangnya karena yang tinggal di sini cuma kau seorang diri. Mulut kau manis, kau pandai berkata. Tapi aku suka kalau orang yang semacam kau tinggal di sini. Terima kasih. Sungguh baik budi kau, Minah. Di mana pula engkau tahu namaku? Itulah tandanya besar perhatianku padamu. Aku telah tahu sejak wajahmu kupandang. Apa betul begitu? Itu bunga-bunga yang menawan hati. Wajahmu cantik-cantik macam bidadari. Wajahmu cantik-cantik macam bidadari. Bolehkah aku cium, cium, cium sekali? Bolehkah aku cium, cium, cium sekali? Jadi kamu ini ya? Iyalah nyawa. Ini surat. Mina, letakkan ini surat di tempatnya yang tadi.
Dan beritahu orang itu supaya menjumpai aku besok pagi, dapat aku mengirim hadiah itu. Baik, Cik. Mina, dan beri orang itu makan apa saja yang dia mau. Baik. Ahmad sudah pulang, suruh dia masuk. Baik, Dato. Sudah tentu, Arsad bergembira dengan lahirnya anak yang kembar ini. Aku pun tak tahu bila habis pertempuran itu. Kanda tidak tahu bagaimana derita yang dirasakan Fatimah semenjak Arsad tidak ada. Kandalah yang menyuruh dia pergi sebagai tidak ada orang lain di dalam dunia ini lagi. Tapi kau tak tahu, Zaleha. Dialah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ahmad, masuk. Datuk, ini hadiah dari Datuk Pengulu Ismail. Dan ini surat dari Datuk Muda. Apa yang terjadi? Siapa yang memberi surat ini? Datuk Muda Arsad, Datuk. Baiklah, kau boleh pergi. Baik, Datuk. Apa yang terjadi, Kanda? Ceritakanlah. Apa hal yang menimpa diri Arsad? Tidak apa-apa. Hanya dia menyuruh kita membunuh Fatimah. Apa? Membunuh Fatimah? Apa pasalnya? Dia tak percaya pada istrinya. Dan lagi katanya
itu anak, bukan anak kandungnya. Betullah bodoh. Boleh jadi dia sudah gila. Ibu. Betulkah utusan itu sudah pulang ya? Apa kabar yang dikirimkan suami saya? Ibu, mengapa Bu? Ayah, apa bahaya yang menimpa dirinya? Mengapa ayah diam saja? Salma. Saya Datuk. Ayah, ibu, jadi apa lagi yang ayah tunggu? Ayah, saya ini pesannya, apa lagi yang ayah tunggu? Aku tak sanggup berbuat begitu anakku. Kalau dia sanggup, dia sendiri datang kemari membunuh kau. Takkan tanganku kulumuri dengan dosa. Ya, menurut surat itu, ayah mesti membunuh saya. Mengapa tidak ayah lakukan? Kalau ayah tak sanggup, panggillah panglima yang lain untuk mengambil nyawa saya. Saya rela, kerana imanat suami saya. Saya rela, bunuhlah. Saya akan berdosa kalau saya membantah imanat suami saya. Panggillah panglima itu ya. Saya rela, kerana imanat suami saya. Fatimah, aku telah terangkan. Aku tak sanggup berbuat begitu. Kalau begitu ya, biarlah saya kembali ke hutan, ke tempat saya yang dipungut dulu. Boleh jadi binatang buas di sana masih mengasihani saya daripada peri kemanusiaan yang ada dalam dunia ini. Sebaliknya, budi ayah dan ibu tak dapat saya membalasnya. Hanya saya berdoa pada Ilahi supaya Tuhan melimpahkan kurnia pada ayah dan ibu yang telah berbuat baik pada saya. Jangan pergi, Fatimah. Jangan, nak. Tunggulah suamimu pulang. Kita akan mendapat keterangan yang nyata. Ibu harap kau jangan pergi, nak. Keterangan apa lagi yang harus ditunggu? Segala-galanya telah terang dan nyata dalam surat itu. Boleh jadi dia akan marah pada ayah dan ibu bila dia pulang, kerana melihat saya masih hidup dan kerana ayah dan ibu membantah imanatnya. Biarlah Bu, biarlah saya pergi mengikut langkah kaki saya. Fatimah. Sabar Zaleha. Orang yang sabar itu kasihan Tuhan. Salim, saya Datuk. Apa sudah siap semuanya? Sudah Datuk. Dan Panglima Madi sudah berangkat dengan pasukannya. Bagus. Tok Muda. Datuk. Kemana Tok Muda tadi? Saya cari ke sana kemari. Saya pergi mandi ke anak sungai sana, Datuk. Dan lagi, mengapa buru-buru pulang? Kan lebih baik sesudah kita capai kemenangan ini, singgah dulu di kampung kita, kemudian sesudah habis penat, kembalilah. Terima kasih, Datuk. Saya terpaksa lekas pulang. Sebab... Oh, ya. Baru saya ingat. Tentu saja anak dan istri Datuk Muda di rumah tenanti-nanti. Sekarang, bolehlah kita sama-sama mengucapkan salam perpisahan. Nah, sekarang Datuk Muda, banyak-banyak saya ucapkan terima kasih di atas jasa dan pertolongan Datuk Muda yang dapat
menyelamatkan kampung kami. Budi ini tak dapat kami membalasnya. Ah, kita harus bersyukur pada Ilahi, oleh kerana telah dapat menyelamatkannya. Dan itulah kewajiban sesama makhluk, harus bertolong-tolongan. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa sampaikan salam takzim saya kepada penghulu tua suami istri. InsyaAllah, Datuk. Dan selamat tinggal, Datuk Penghulu. Selamat jalan. Oh ya, jangan lupa sampaikan salam saya dengan anak kembar dan istri Datuk muda juga. Baik, Datuk. Nanti saya akan sampaikan. Dan bolehkah saya dapat tahu siapa nama istri yang berbahagia itu? Oh ya, saya juga terlupa nak memberitahu namanya. Namanya... Datuk! Ah! Datuk! Ada apa, Salim? Kris Datuk di mana, Tok? Ada di sini lah. Oh, kalau sudah ada situ, barang-barang ini sudah siap semua, Tok. Kita nak berangkat sekarang. Sudah siap, ya? Ah, selamat tinggal, Datuk Penghulu. Selamat jalan. Ibu, ayah, apa yang telah terjadi, ayah? Mengapa diam kesemuanya? Apakah kesalahan saya, ayah? Mengapa ayah tak mau bercakap? Sudahkah ayah bunuh mereka?
Ini tidak betul, Ayah. Ini tidak betul. Saya tidak menuliskan surat ini. Ini surat fitnah. Fitnah. Oh, Ibu, tolong, Bu. Di mana Fatimah dan anak saya? Apa betulkah mereka itu sudah mati? Tidak. Kami tak sanggup membunuh seorang yang kami pandang sebagai bidadari. Semenjak Fatimah tinggal di sini, kami merasa bahagia karena dia seorang yang baik budi, alim dan taat. Fatimah memaksa kami supaya menurutkan umanat kau untuk membunuh dia. Tapi kami tetap membantah. Mudah-mudahan Tuhan akan melindungi dia dari segala mara bahaya. Bu, Bu, di mana Fatimah sekarang, Bu? Dia pergi bersama anaknya ke tempat asalnya dulu. Oh, Fatimah, kau kembali ke hutan rupanya, Fatimah. Saya akan pergi mencari dia, Bu. Dan saya tidak akan kembali kalau tidak bersama Fatimah. Dalam merabaya.
Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha perasa dan penyayang. Syukur, alhamdulillah ku ucapkan atas pemberianmu yang berupa takdir ini pada hambamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkaulah yang berhak dan berkuasa pada hambamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diamnya nak, diam sayang. Biar ibu pergi mencari buah-buahan nak ya. Mungkinkah ini anakku? Mana ibumu? Oh, ibu pergi mencari buah-buahan ya? Nak, coba lihat sini. Ini ayahmu tau. Sekarang coba bilang ya. Ya. Datuk, bukan ayahnya. Fatimah. Siapa Datuk? Jangan dekati saya. Oh, boleh jadi kedatangan Datuk ini tidak membunuh kami. Tetapi saya tak mau mendengar apa-apa lagi dari Datuk. Saya ialah seorang perempuan yang tak boleh dipercayai. Dan Datuk bukan pula ayah dari anak-anak itu. Fatimah, berilah saya kesempatan untuk menerangkan hal yang sebenarnya. Sudah, saya tak suka mendengar keterangan lagi. Tinggalkan saya seorang diri di sini. Fatimah, surat itu semata-matanya fitnah. Apa? Surat fitnah? Benar, Fatimah. Mana boleh jadi? Demi Allah, Fatimah. Aku bukan manusia lagi kalau aku berani berbuat begitu. Sesudahnya aku dengar kau pergi, kau terus ku cari, Fatimah. Maafkan saya, Kanda. Kalau betul begitu, saya sangat menyesal bersikap yang tak sopan itu. Maafkanlah saya. Kau tidak bersalah, Fatimah. Tangan. Tanganmu telah ada, Fatimah. Bagaimana ini boleh jadi? Kanda, inilah takdir ilahi. Syukur, alhamdulillah. Memang Tuhan berhak dan berkuasa pada hambanya. Marilah kita pulang, Fatimah. Saya hampir terlupa pada anak saya. Anak saya? Itu kan anak kita berdua. Apa sudah siap surat-surat jemputan? Sudah, Datuk. Kecuali beberapa orang lagi. Surat buat Datuk Abdullah sudah? Sudah, Datuk. Buat Datuk Afsad? Sudah dari tadi, Datuk. Baguslah. Dan suruh orang-orang kita menghiasi kampung untuk menyambut kedatangan Datuk Abdullah dengan keluarganya. Baik, Datuk.
penghulu Ismail menjemput kita untuk menghadiri jamuan kemenangan itu. Tapi sayang Arsad tak ada. Kalau Arsad ada, tentu dia yang... Ya, tentu dia yang pergi, sebab dia yang berjasa. Tapi... Ibu, ibu, ayah, ibu. Arsad. Kau pulang memang pada waktunya, Arsad. Benar ya, saya sudah berjanji. Saya tidak akan pulang kalau tidak bersama dengan Fatima. Fatima, berilah salam kepada ibu. Ya Allah, tanganmu sudah ada, Fatima. Benar, Bu. Inilah takdir ilahi. Memang Tuhan tetap melimpahkan kurnia kepada hambanya yang percaya kepadanya. Kita harus bersyukur kehadrat ilahi karena perjumpaan yang tidak disangka-sangka ini. Arsad, Fatima, pergilah berehat. Terima kasih ya. Arsad, ya, ya. Mari sini. Ada apa ya? Datuk penghulu Ismail menjemput kita buat menghadiri jamuan kemenangan gemilang di kampungnya karena kau yang sudah berjasa dan badan ayah dalam uzur. Lebih baik kaulah yang pergi. Baik ya, saya menurut kata-kata ayah. Apa saya pergi seorang diri? Tidak, berdua dengan istrimu. Bila saya berangkat ya? Yang bagus besok pagilah. Terima kasih ya. Tapi mulu-mulu belum juga sampai kemarin. Sekarang sudah hampir turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk muda, mana datuk tua? Beliau dalam keuzuran, datuk penghulu. Apa ini anak datuk? Benar datuk. Kur semangat, pandai betul, sudah ketawa dia sudah pandai ya. Bawa masuk. Mana ibu datuk-datuk itu? Dia ada di sini datuk. Fatima? Fatima? Mengapa tunggu di luar? Inilah dia, Tok. Fatimah, inilah Datuk Penghulu Ismail. Fatimah, oh anakku. Oh, ayah. Ayah. Anakku. Ketia, Ketia. Mari sini. Ampun kata, ampuni saya sudah berdosa. Apa? Kau berdosa? Fatimah, bagaimana ya? Benar, sayalah yang menyingkirkan Fatimah dari rumah ini dan... Sungguh tak kusangka, umpan tak kupasang, tapi kail mengena. Rupanya kau cuma manis di luar, tetapi berulat di dalam. Memang saya yang salah. Hukumlah saya, Kanda. Ashraf, panggil seorang penglima, tangkap Ketijah dan... Ayah, maafkanlah ibu ya, sebab dia telah mengaku dosa dan kesalahannya. Fatima, kaulah seorang yang beriman, ampunilah kesalahan ibumu ini. Ibu, janganlah minta ampun kepada saya,
mintalah kepada Tuhan. Bertobatlah, Bu. Pintu tobat masih terbuka. Tuhan akan mengampuni dosa segala hambanya. Ayah, oleh karena ibu telah mengaku segala kesalahannya, hapuskanlah perkara ini dengan tenang dan tentram. Kanda, ampunkanlah kesalahan saya. Ketiga, karena kau telah menjadi ibu dari Fatimah, maka kesalahan ini aku anggap sebagai kekeliruanmu saja. Terima kasih, Kanda. Anakku Fatimah. Oh, ibu.